DPD LDI Kabupaten Jember menggelar silaturahim balasan ke Komando Distrik Militer 0824 Jember pada Kamis 6 Februari 2019. Sebelumnya, Kodim Jember berkunjung ke kantor DPD LDI. Dalam pertemuan itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Jember Haji Nur Hadi bersama Sekretaris Haji Ahmad Malik Effendi disambut langsung oleh Kodim Jember Letkol Infanteri Laode Muhammad Nurdin. Laode turut bersyukur silaturahim dapat terjaga agar kerjasama di berbagai kegiatan dapat berjalan dengan baik, seperti penghijauan sampai wawasan kebangsaan. Misalnya juga kita akan adanya rencana penghijauan bersama-sama juga dengan LDI kita akan libatkan. Kemudian juga nanti kita akan adanya kegiatan di Kodim dengan rencana pemberian materi wasbang kepada unsur-unsur ataupun kader dari LDI yang ada di Jember, sehingga dari kader-kader tersebut juga dan dari mahasiswa juga bisa memiliki wawasan kebangsaan, sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, sehingga bersama-sama kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Di waktu yang sama, Nur Hadi mengapresiasi ajakan kerjasama Kodim Jember. Sesuai dengan Rakernas LDI lalu, ada bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan seperti Go Green dan wawasan kebangsaan. Dalam waktu dekat, LDI Jember akan mengadakan diklat wawasan kebangsaan yang bertempat di Aula Makodim Jember. Kegiatan ini bertujuan memberikan bekal pada ulama, mubalig, mahasiswa, hingga muda-mudi LDII untuk cinta NKRI. Kemudian untuk jangka panjang, kami juga memberi kesempatan kepada Pak Dandim untuk memberikan materi wawasan kebangsaan kepada muda-mudi LDII, terutama yang ada di pondok pesantren mahasiswa, yang mana saat ini kami mempunyai 300 santriwan dan santriwati yang sudah kondusif di pondok itu. Perlu adanya bimbingan kepada mereka tentang wawasan kebangsaan. Di akhir pertemuan, pengurus DPD LDI Jember diajak Letkol Infanteri Laode Muhammad Nurdin mengenal suasana Makodim Jember. Kodim Jember menunjukkan dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah berjalan. Harapannya, kader LDI kelak dapat memiliki wawasan kebangsaan yang dalam, sehingga bisa membangkitkan rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.